Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Yang pertama itu pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua itu apa perbedaan Nabi dan Rasul? Perbedaan Nabi dan Rasul adalah yang pertama itu Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia yang diangkat sebagai utusan Allah untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Yang ketiga itu sifat-sifat Rasul. Yang pertama itu Rasul memiliki tiga sifat. Sifat yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Sifat wajib dibagi menjadi empat. Yang pertama itu as-sidiq. As-sidiq itu Rasul selalu benar. Yang kedua itu at-tabliq. At-tabliq itu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Yang keempat itu al-fatah. Al-fatah itu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Sifat yang kedua adalah sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil dibagi menjadi empat. Yang pertama itu al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Yang kedua itu al-khianah. Al-khianah itu mustahil Rasul itu berkhianat. Yang ketiga itu al-kitman. Al-kitman itu mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Yang keempat itu al-baladah. Al-baladah itu mustahil Rasul itu bohong. Sifat yang ketiga itu sifat jais. Baik, saya akan bertanya. Mengapa Rasul tidak dapat mengapa Nabi tidak dapat menyampaikan wahyu kepada umatnya? Karena apa? Nabi hanya diberi wahyu oleh Allah SWT dan tidak diberi kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Puas? Apakah anda puas? Demikian hasil diskusi kami. Demi dan kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga. Satu, pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat yang merupakan meyakinkan bahwa Rasul itu utusan Allah dan Rasul diberi tugas oleh Allah untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Dua, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi diberikan wahyu oleh Allah tapi tidak disampaikan kepada umatnya melainkan untuk diri sendiri. Rasul diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Tiga, sifat-sifat Rasul.
Satu, sifat wajib merupakan sifat yang pasti ada pada diri Rasul. As-Siddiq, Rasul selalu benar. Al-Amanah atau selalu terpercaya. Al-Tabligh atau selalu menyampaikan wahyu. Al-Fatanah atau memiliki kecerdasan yang tinggi. Dua, mustahil, merupakan sifat yang tidak mungkin ada dalam diri Rasul. Al-Kidir, yaitu sifat mustahil Rasul itu berdusta atau berbohong. Al-Khiyanah, merupakan sifat mustahil Rasul itu berkhianat. Tiga, Al-Hikmah, merupakan sifat mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Empat, Al-Baladah, merupakan sifat mustahil Rasul itu tidak cerdas atau bodoh. Sifat Jais merupakan sifat kemanusiaan, yaitu Al-Abdu. Basyar, yaitu Rasul memiliki sifat sebagai manusia biasanya. Sekian presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok satu. Contoh sifat mustahil yang ada pada Rasul. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Contoh sifat mustahil. Contohnya apabila Rasul menyampaikan wahyu, semua perkataan itu dusta atau tidak benar. Sekian, terima kasih. Berarti kalau setiap Rasul menyampaikan wahyu atau apa yang tidak benar itu. Itu kan sifat mustahil, ya Tuhan. Ya Allah, bisa. Bisa. Coba. Kan kau bilang tuh, berikan contoh sifat mustahil. Terus kak, contohnya apabila Rasul menyampaikan wahyu, semua perkataannya itu tidak benar. Semua perkataan Rasul tidak benar, berarti itu tidak benar. Iya kan, bukan mustahilnya. Berarti kata dari sifat besar itu tidak benar atau dusta sifat besar. Iya, lanjut. Mungkin Anda belum puas atau masih ada sedang. Baiklah, sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.